Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yasmin Arina Teman-teman semua kali ini saya mau merangkai lampu RGB korong RGB kolong Ini pesanan dari teman yang ada di Kalimantan Tengah Ini dipasang nanti di Hinulohan Jadi panjangnya ini ada 6 meter setengah Ini kabel-kabelnya yang sudah saya bungkus dengan menggunakan selang dan lampu ini warna pink, full pink ya, jadi tidak pakai beberapa warna lampu, jadi hanya warna pink saja. Ini dia, ini uh, sebelum penambahan relay ya, nanti juga ada tambahan relay, sekring, serta saklar. Ini dia, teman-teman, ini saya kasih jarak 50 cm per... Apa namanya e, perlampunya Oke sebelumnya ini akan saya sambung dulu Kabel-kabelnya yang ke menuju ke modul Ini kabelnya lumayan banyak Jadi ada e, 11 kabel Tapi nanti jumlah total ada 14 kabel ya Jadi ini yang hitam ini adalah nomor 1 sampai 9 Untuk negatif lampunya dan dua ini untuk positif kanan kiri. Jadi negatifnya per <tuh> per lampu itu satu. Satu lampu, satu negatif, tapi untuk kanan kiri. Ya, nomor 1 sampai 9 nih, ada di sini semua. Nanti ini untuk saklar on off dan juga untuk saklar strobonya. Ini dia. Ini saya nanti pakai isolasi bakar untuk keamanannya. Oke, ini akan saya sambung semua jalur-jalurnya. Nanti, apabila teman-teman beli modul dari saya, ada panduannya, penyambungannya. Ini untuk positif kanan sendiri, positif sendi, kiri sendiri. Oke, kemudian akan saya kasih isolasi bakar biar lebih aman dan tentunya lebih rapi daripada isolasi biasa dan lebih kencang Oke kita isolasi semua Oke ini setelah jadi sekarang akan kita coba dulu sebelum dikirimkan mantap Oke. Ini yang sudah jadi rangkaian. Nah, dan ini kabel-kabelnya. Ini jalurnya yang ke depan. Ya. Sekarang kan kita coba nyalakan lampu kota atau lampu senja. Oke, ini model lampu senja adalah modelnya kedip pesawat. Jadi tidak nyala standby ya. Ya berkedip. Oke, kemudian akan saya nyalakan sen kiri. Oke, akan saya nyalakan sen kiri. Ketika sen kiri lampu senja mati, bagian kanan mati, hanya eh, ya hanya yang nyala yang sen saja. Ini mode hazard, sen kanan kiri nyala semua. Kemudian, ketika mati, kembali ke mode pesawat. Ini mode lampu rem dari tengah berjalan ke belakang dan ke depan. Ada remnya, ya. Ini dia. dan ini mode lampu mundur ini ketika mundur jalan ke belakang ini dia kembali ke mode pesawat kemudian akan saya nyalakan mode strobonya nah ini dia ini mode strobo atau mode acak nah, ini yang paling keren ya nah ini dia modelnya banyak Jadi apabila teman-teman ingin dikombinasikan beberapa warna, beberapa warna itu juga menarik ya. Tidak satu warna, ada sampai beberapa warna. Pakai empat warna juga bagus. Oh ya, juga buat teman-teman yang ingin pesan, nanti silahkan pesan di kolom komentar. Nanti saya kasih link ke shopee. Mau beli modulnya saja atau beli satu set juga bisa. Atau mungkin kabel-kabelnya saja ya, juga bisa. Oke, teman-teman sampai di sini dulu jumpa kita kali ini selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Yasmin Arina